Mas, selamat malam semua. Hey, selamat malam teman-teman. Selamat bergabungnya di tuton kita yang ketiga. Oke, hari ini kita akan membahas modul ketiga mengenai desain proses dan layout. Pertama, kita akan membahas mengenai jenis proses. Oke, selamat malam, Mas Ropi ya, Mas atau Mbak Ropi. Oke, proses produksi itu merupakan nyawa dari kegiatan industri ya. Semestinya semua orang setuju karena kenapa? Jika tidak ada proses produksi, maka tidak ada barang yang di ciptakan gitu ya, jadi dia nggak kerja apa-apa. Jadi proses produksi itu sangat penting. Oh, Mbak ya. Oh, Mas Ropi ya. Oke. Nah, jadi di proses produksi ini ada tiga hal yang sangat ditekankan. Itu ya. Itu ukuran keberhasilan proses produksi. Apa yang menjadi ukuran keberhasilan proses produksi? Itu ada dua. Yang pertama itu kepuasan konsumen, dan yang kedua biaya produksi. Mengapa kepuasan konsumen ini dapat menjadi ukuran keberhasilan proses produksi? Karena semua barang yang diproduksi atau semua jasa yang diproduksi itu pada akhirnya akan dijual kepada konsumen. Kalau konsumennya tidak puas, maka konsumen dalam tanda kutip mungkin tidak akan kembali lagi ke kita, gitu ya. Kalau konsumen tidak kembali ke kita, maksudnya tidak membeli lagi barang kita atau tidak lagi menggunakan jasa dari kita, otomatis kita kehilangan pelanggan gitu ya. Andaikan saja kita mau memproses, kita membuat barang tetapi tidak ada yang beli, otomatis merugi. Nah, jadi itu kenapa kepuasan konsumen itu menjadi ukuran tolak salah satu tolak ukur keberhasilan proses produksi. Nah, yang kedua itu adalah biaya produksi. Kenapa biaya produksi ini penting? Padahal kan kita sudah seandainya ya kalau konsumennya puas itu ya. Ya sudah kan konsumennya puas, kita nggak bakal kehilangan konsumen. Nah, tetapi di sini ada hal mengenai biaya produksi. Jadi misalnya kalau kita memproduksi katakanlah biayanya 20.000, tapi kita jual cuma 15.000. Ternyata biaya produksi ini lebih besar daripada hasil produksi. Pakainya 20.000, dijualnya 15.000. Kan merugi. Siapa yang mau merugi? Gitu kan. Pertanyaannya siapa yang mau merugi?
Kalau misalnya oke, kita gampang aja. Kalau biayanya 20.000, udah kita jual aja, katakanlah jual 25.000. Jadi kan ada untung 5.000. Nah, tetapi apakah pelanggan mau membeli dengan harga 25.000? Jika pelanggan mau membeli, boleh-boleh saja. Tapi kalau pelanggan yang nggak mau beli, artinya pelanggannya tidak puas dengan harga yang ditawarkan, maka pelanggan bisa saja pindah ke barang-barang yang lain. Jadi sama aja. Jadi kalau biaya produksinya tinggi, bahkan lebih tinggi daripada ini ya, hasil produksi yang maksudnya harga jualnya, ya sama aja, nggak usah produksi daripada make produksi rugi gitu ya. Jadi di sini ada dua ukuran, ukuran keberhasilan proses produksi. Sekali lagi ya, ada dua. Yang pertama, kepuasan konsumen. Apa yang ingin dicapai di kepuasan konsumen? Semakin puas, semakin baik. Semakin tinggi, semakin baik. Nah, yang kedua adalah biaya produksi. Semakin rendah, semakin baik. Oke. Nah, untuk mencapai dua hal tadi, untuk mencapai kepuasan konsumen yang lebih tinggi atau biaya produksi yang lebih rendah, di sini ada lima sudut pandang untuk mencapainya. Ya, jadi ada lima cara, katakanlah lima cara gitu ya. Lima cara, yaitu yang pertama adalah fokus pada nilai tambah proses. Yang kedua, fokus pada aliran proses. Yang ketiga, fokus pada pengendalian kualitas proses. Yang keempat, fokus pada penjadwalan proses. Yang kelima, fokus kepada perbaikan manajemen proses. Nah, ada lima jalur yang bisa ditempuh untuk meningkatkan kepuasan konsumen ataupun mengurangi biaya produksi. Tetapi kalau dia ada lima, tidak berarti hanya bisa fokus pada satu gitu. Jadi kalau sumber dayanya ada, uangnya ada, kemampuan pegawainya ada, ya bisa aja fokus kepada lima-limanya sekaligus gitu. Jadi kita akan bahas satu persatu lebih rinci. Ya. Jadi di sini kita fokus pada contoh yang pertama, yaitu fokus pada nilai tambahnya ya. Jadi jika perusahaan memutuskan ingin fokus pada penambahan manfaat bentuk atau manfaat barangnya, maka ini harus dirinci apa yang mau dikerjakan. Pertama, misalnya ingin menambahkan nilai tambah tempatnya. Jadi kalau masih diingat pada pertanyaan yang pertama, ada banyak nilai tambah untuk produk, ya salah satunya nilai tambah tempat. Jadi misalnya kalau kita ada barang masih di pabrik dibanding dengan barang yang sudah ada di toko, biasanya kan orang belinya langsung ke toko, sudah dekat dengan konsumen. Kalau barangnya masih di pabrik, ya konsumen nggak mau beli dong, jauh ke pabrik misalnya. Nah, jadi dengan memindahkan barang pun itu ada nilai tambah, namanya nilai tambah tempat ya. Nah, contoh misalnya perusahaan perusahaannya ini ingin fokus kepada penambahan nilai tambah tempat untuk produknya. Nah, otomatis yang harus difokuskan oleh perusahaan adalah fokus ke transportasinya. Nah, wujud proses transportasi ini sangat beragam. Pertama, ada angkutan barang jarak pendek, angkutan barang jarak menengah, jarak panjang, atau antar negara begitu. Misalnya kita mau kirim dari Surabaya ke Sidoarjo ya, katakanlah dari Surabaya ke Sidoarjo. Atau mungkin bagi yang tidak familiar dengan daerah Surabaya ya, mungkin dari katakanlah dari Semarang ke Ungaran. Nah, Semarang ke Ungaran. Atau mungkin dari Jakarta ke Bogor. Nah, kira-kira yang jaraknya pendek ya. Nah, itu
ada nggak sih orang yang ngirim barang pakai pesawat untuk jarak sependek itu? Nggak ya, karena kenapa? Jaraknya sangat dekat gitu. Kalau dia ngirim pakai pesawat, ya habis ya, mahal gitu ya, mahal sekali untuk dikirim pakai pesawat. Jadi nggak dikirim dengan truk. Biasanya kan kalau ngirim jarak pendek, ngirimnya pakai truk JNE kayak gitu ya. Nah, JNE-nya kan pakai truk gitu. Nah, sekarang misalnya dari Jakarta ke Surabaya ngirim barang, apakah mau masih pakai truk? Nah, ini sudah bisa jadi berubah. Mungkin sudah tidak pakai truk lagi. Karena kenapa? Truknya lama. Nanti kejebak macet, nanti di Brebes nggak bisa lewat gitu ya, macet. Nah, bisa jadi sekarang ada alternatif kedua, menggunakan kereta api. Betul ya, bisa menggunakan kereta api. Karena tidak menyeberang laut ya, jadi tidak perlu pakai pesawat ya, bisa ya. Nah, sekarang kalau ngirim barangnya nggak ke Surabaya lagi, ngirimnya ke Makassar. Nah, bisa menggunakan pesawat atau menggunakan kapal. Jadi banyak pilihannya. Gitu ya. Tergantung apa yang mau difokuskan. Juga tergantung dengan barangnya, barangnya kecil atau besar. Kalau barang yang dikirim besar-besar, mau mengirim dari Jakarta ke Makassar gitu ya. Ya, kalau barang besar-besar mungkin lebih bagus menggunakan kapal laut. Karena kapal laut bisa mengangkut banyak barang sekaligus. Gitu ya, tetapi lebih lama. Nah, kalau misalnya ngirimnya butuh cepat-cepat nih, waduh, saya butuh sampainya besok. Nah, bisa menggunakan pesawat itu, tapi biayanya lebih mahal lewat tol laut ya. Oke, nah, jadi ini ada banyak pilihan. Dia mau fokus ke mana? Jadi misalnya kalau dia mau ngirim barang nih dari Jakarta ke Makassar. Terus si pelanggan, ternyata bagi pelanggan barangnya ini kalau nggak cepat datang juga nggak apa-apa. Misalnya nggak dibutuhin dengan cepat. Nah, perusahaan yang nggak usah ngirim pakai pesawat, boleh aja ngirimnya pakai kapal laut. Nah, dengan peralihan seperti ini, maka perusahaan apa? Perusahaan sudah menghemat biaya produksi. Satu, bisa ya. Nah, misalnya untuk pengiriman dari ini ya, dari Jakarta ke Surabaya begitu, menggunakan truk. Kalau konsumennya ingin cepat barangnya, kan bisa pakai truk, bisa pakai kereta ya. Tapi konsumennya mau cepat, mau hari itu juga sampai, dikirimlah dengan menggunakan pesawat, tapi biayanya lebih mahal. Nah, kalau konsumen ingin barang datang lebih cepat dan kita bisa memberikan barang lebih cepat, kira-kira konsumen senang apa enggak? Puas apa enggak? Nah, puas ya. Jadi misalnya kalau kita nih mau ngirim barang, ya, kita bilang, Pak, bisa nggak Pak, tolong dikirim hari ini, benar-benar dibutuhkan begitu. Misalnya dokumennya kan mau mendaftar kuliah, udah hari terakhir, kalau nggak dimasukin dokumennya nggak bisa diproses gitu ya. Berapapun saya bayar begitu kan, kata si konsumen, ya udah kita kirim aja pakai pesawat gitu. Konsumennya jadi lebih puas. Nah, contohnya kalau teman-teman ada di posisi konsumennya, kira-kira mau pakai lagi nggak jasanya si orang ini kalau dia bisa mengirim dengan cepat? Yang mau pakai lagi ya semua ya. Karena kenapa? Karena kita sudah puas dengan orangnya. Karena kita mau cepat, orangnya juga bisa memfasilitasi dengan cepat. Nah, jadi
Kembali lagi ke sana, tadi kan ada dua yang ingin dicapai. Kepuasan konsumen, di mana kita mengharapkan konsumen yang lebih puas. Yang kedua, biaya yang lebih rendah. Nah, dengan memainkan wujud proses transportasi, kita sebenarnya sudah bisa mencapai dua hal itu, tergantung si konsumen. Apa yang diinginkan oleh konsumen itu. Kalau konsumen maunya cepat, kita kasih yang cepat. Konsumen puas. Kalau misalnya barangnya lama datang, nggak apa-apa. Misalnya kita pesen ini nih, pesen furniture dari Jepara gitu ya, kan terkenal tuh. Furniture-furniture Jepara terkenal bagus kayu-kayunya kan. Tapi kita nggak butuh cepat-cepat. Karena katakanlah furniture kita sekarang masih bagus, sofanya masih bagus. Ya, sebulan lagi datang juga nggak apa-apa. Nah, kalau seperti itu perusahaannya nggak usah ngirim, nggak usah buru-buru ngirim pakai pesawat. Ya udah kirim aja pakai kapal gitu. Yang penting sampai dan selamat. Nah, kalau dia bisa ngirim pakai pakai kapal kan lebih murah daripada dia sewa pesawat. Begitu. Dengan model transportasi seperti ini, konsumennya kan tetap puas. Yang penting kan barangnya sampai. Telat dikit nggak apa-apa lah. Misalnya begitu kan, ya sudah kita kirim pakai kapal aja. Nah, jadi dari sana kita bisa hemat biaya pengiriman. Juga mengurangi, yang secara tidak langsung akan mengurangi biaya produksi. Itu ya. Nah, jadi dengan memainkan wujud transportasi ini, kita sudah bisa mencapai kedua hal itu. Nah, dan juga nggak cuma di ini ya, nggak cuma bisa fokus kepada nilai tambah tempat ya, bisa aja fokus ke nilai tambah yang lain. Nah, sekarang berbicara mengenai layout ya, layout itu atau tata letak fasilitas di dalam perusahaan itu sangat dipengaruhi oleh aliran proses ya si perusahaan. Tuh ya. Aliran proses ini dapat dibagi menjadi dua. Ya, proses produksi maksudnya proses produksi dapat dibagi menjadi dua kategori menurut sudut pandang aliran proses. Yang pertama itu secara produksi secara terus-menerus kontinu, atau yang kedua produksi secara terputus-putus itu intermittent. Okay. Nah, perbedaan sudut pandang ini, perbedaan proses produksi ini akan memengaruhi tata letak fasilitasnya si perusahaan. Okay. Nah, kalau di aliran proses kontinu, jadi dia tata letaknya, misalnya ya barang tempat barang-barangnya ini itu cenderung tidak berubah untuk waktu yang relatif lebih lama. Karena kenapa? Tidak ada perubahan aliran proses secara mendadak. Oke ya, jadi perubahan ini hanya akan terjadi jika perusahaan mengganti desain produk. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail lagi mengenai layout ya. Nanti ada di bagian terakhir, kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai layout. Ya. Kalau dia di aliran intermittent, jadi dia tidak berdasarkan pada urutan proses, karena urutan proses bisa berubah ya kalau produknya berganti ya. Jadi di aliran proses ini penataan mesin dan fasilitas didasarkan pada kesamaan proses. Oke, kita lanjut dulu ke perencanaan proses. Nah, ini proses yang kalau tidak direncanakan dengan baik itu dapat menghasilkan kerugian yang besar. Ya. Jadi, bagaimana bisa menghindari kerugian? Oke. Jadi di sini ada empat hal yang bisa dikerjakan. Yang pertama itu mengetahui batas produksi minimal. Oke, yang kedua, persoalan untuk memproduksi bahan baku secara mandiri atau membeli dari pihak lain atau di outsourcing gitu. Oke. Jadi bahan bakunya bikin sendiri
atau beli dari orang. Yang ketiga, yang untuk ditanya, yang harus dijawab pertanyaannya, keputusan untuk lanjut atau menghentikan produksi produk yang merugi begitu. Okay. Dan yang keempat, itu kapan mengganti teknologi lama ke teknologi baru. Misalnya kalau masih ada mesin lama, terus ada mesin baru nih yang bisa memproduksi lebih cepat. Nah, hasilnya lebih banyak, cuman harus bayar, harus beli mesin. Kan nggak pernah. Nah, jadi harus dijawab juga, kapan mengganti mesin. Okay. Kita ke bahan yang pertama dulu, mengenai batas produksi minimal. Okay. Nah, kita mau produksi berapa nih? Mau produksi berapa aja kan bisa. Misalnya kita mau bikin barang ya, hari ini mau bikin satu barang aja deh. Bisa. Hari ini mau bikin berapa? 100? Bisa. Tapi dapat untung nggak? Nah, ini kan yang paling penting di sini. Mau produksi berapa baru bisa dapat untung? Ya. Nah, batas produksi minimal ini, batas produksi maksudnya adalah batas produksi yang mendatangkan keuntungan. Nah, kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya, biasa itu dikenal dengan nama break even point. Okay. Nah, di sini analisis yang digunakan itu adalah analisis impas. Analisis impas itu apa? Itu adalah analisis yang menghubungkan, yang mencari hubungan antara volume, biaya, dan keuntungan dari produksi. Okay. Nah, semua biaya, biaya-biaya di produksi ini ya, itu harus dapat dihitung. Jadi misalnya pakai listrik berapa harus bisa dihitung. Ongkos bayar tenaga kerjanya berapa harus bisa dihitung. Jadi rupiah semua ya. Pakai air berapa harus bisa dihitung. Pakai baut berapa harus bisa dihitung. Bautnya ya jumlahnya ya. Nah, jadi semuanya itu harus bisa dihitung. Jadi agar tahu minimal harus produksi berapa sih supaya bisa untung gitu ya. Nah, semua kan semua semua biaya itu harus dapat dihitung menjadi yang namanya dua kategori ya, biaya tetap dan biaya variabel. Nah, biaya tetap ini apa? Biaya tetap ini adalah biaya yang jumlahnya tetap, tidak bergantung pada tingkat kegiatan dalam batas kapasitas dan waktu tertentu. Okay. Maksudnya kita mau sewa gedung gitu ya, sewa gedung gedung pabrik. Kita mau produksinya 10 unit, kita mau produksinya 1000 unit, ongkos sewa gedungnya kan sama. Gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu biaya tetap. Misalnya mau kos-kosan, oke kita ngekos. Mau isinya 2 orang, mau isinya 3 orang, harganya sama aja satu kamar gitu. Oke ya. Kalau biaya tetap sudah tahu, kita sekarang ke biaya variabel. Biaya variabel ini apa? Biaya yang jumlahnya berubah sesuai dengan perubahan aktivitas. Jadi jika produksinya besar, biayanya jadi besar. Kalau produksinya kecil, biayanya jadi kecil. Contohnya apa? Contoh biaya variabel. Satu, misalnya listrik. Kalau kita menyalakan mesin 1 hari 2 jam, sama 1 hari 24 jam, kan beda itu listriknya. Makin lama kita nyalain, makin banyak listrik yang dipakai. Tuh. Yang kedua misalnya, ini biaya bahan baku. Jadi misalnya kalau kita mau memproduksi sedikit, ya bahan bakunya dikit, nggak banyak pakainya. Kalau kita produksinya banyak, bahan bakunya jadi, yang dipakai jadi
banyak. Itu ya. Nah, itu yang dinamakan biaya variabel. Biaya yang berubah sesuai dengan perubahan aktivitas. Besar kecilnya produksi. Kalau dia besar, mau produksi besar, biayanya jadi besar. Kalau dia produksinya kecil, biayanya jadi kecil. Gitu ya. Nah, ini ada contoh. Misalnya begini nih. Kita harus memproduksi berapa agar untung, gitu ya. Nah, katakanlah kita memproduksi, katakanlah dalam hal ini bolpen. Kita memproduksi bolpennya. Kita jual bolpen kita laku di pasaran seharga 2.500. Oke. Biaya tetap, biaya kita sewa pabrik itu adalah 100 juta. 100 juta gitu ya. Nah, terus biaya variabel per satu bolpen adalah 1.700. Jadi ini sudah mencangkup biaya tenaga kerjanya, biaya bahan bakunya, biaya listriknya, biaya apapun ya, biaya yang dapat membesar kalau kita memproduksi dalam jumlah banyak itu 1.700. Nah, berarti untungnya per satu barang kita berapa? Untungnya satu barang ini berarti harga jual kurangin biaya variabel ya. Jadi satu barang kita tuh bisa untung Rp800. Jadi kita harus produksi berapa nih? Paling nggak biar nggak rugi. Biar bisa bayar uang sewa gedungnya. Harus bikin berapa gitu. Nah, di sini saya kasih ini, saya tulis ya. Jadi 2.500 kali BEP, BEP itu adalah jumlahnya, batas produksi minimalnya, break even pointnya, sama dengan 100 juta dikali dengan 1.700 kali BEP ya. Maksudnya 100 juta ditambah dengan 1.700 dikali BEP. Nah, jadi kalau kita pakai perhitungan matematika yang biasa, yang sederhana ya, jadi 2.500 dikali BEP akan menjadi 2.500 BEP. Yang tadi dari sisi kanannya kan ada 1.700 dikali BEP. Pindah ke kiri jadi minus 1.700 BEP. Itu sama dengan 100 juta. Nah, jadi BEP-nya adalah 125 ribu unit. Oke, jadi kita harus memproduksi sebanyak 125 ribu unit bolpen agar perusahaan tidak rugi. Gitu. Jadi kalau misalnya kita memproduksinya hanya 100 ribu unit, perusahaannya rugi. Kalau kita memproduksi sebanyak 150 ribu unit, perusahaan untung. Itu ya. Jadi batasnya di 125 ribu itu adalah tidak untung, tidak rugi. Kalau lebih, untung. Kalau kurang, rugi. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak pertanyaan kita lanjut ya. Ini adalah contoh kedua. Bagaimana kalau kita memproduksi sebanyak 625 ribu unit? Nah, biaya tetapnya sama ya. Tidak ada perubahan biaya tetap. Adalah 100 juta. Ya, tidak ada perubahan. Tetapi biaya variabelnya meningkat ya. Kalau yang sebelumnya biaya variabelnya 200 juta, sekarang biaya variabelnya menjadi 1 miliar ya. Oke. Nah, tetapi dari pendapatannya kita, karena kita memproduksi jauh lebih banyak, yaitu sebanyak 625, maka pendapatannya menjadi 1,5 miliar dari yang sebelumnya 300 juta. Jadi keuntungannya adalah
kalau kita memproduksi 125 ribu unit, maka kita tidak ada keuntungan, juga tidak ada kerugian. Karena apa? Karena sekali lagi 125 ribu unit tadi itu adalah angka BEP, angka tidak untung, tidak rugi. Nah, karena kita sekarang di kasus kedua kita memproduksi sebanyak 625 ribu unit, otomatis kita sudah mendapatkan keuntungan. Keuntungannya berapa? Jadi pendapatannya dikurangin dengan biayanya, 1,5 miliar dikurangin 1,1 miliar, maka keuntungannya adalah 400 juta. Gitu ya. Jadi kalau memproduksi lebih banyak daripada BEP, itu bisa mendatangkan keuntungan. Tetapi kalau kita memproduksi di bawah jumlah BEP, maka kita akan merugi. Gitu ya. Jadi ini hal pertama yang harus diperhatikan dalam proses produksi. Jangan sampai merugi. Yang kedua, hal yang kedua yang harus diperhatikan, kalau merugi, apa kita harus tutup? Nah, itu ya. Jadi perusahaan ini disarankan tutup kalau tidak mampu membayar biaya-biaya tunai yang menjadi kewajiban. Apa itu biaya tunai? Itu adalah biaya, ya, biaya variabel itu menjadi biaya tunai, dan biaya tetap ada yang dinamakan biaya tetap tunai dan biaya tetap tenggelam. Jadi, kalau perusahaan tidak mampu membayar seluruh biaya variabel dan biaya tetap tunai, maka perusahaan disarankan tutup saja, jangan produksi lagi, karena kenapa bakal merugi terus. Nah, biaya tetap tunai itu apa? Biaya tetap tunai itu adalah biaya yang biaya tetap, tapi yang diperlukan. Yang diperlukan untuk keluar terus-menerus. Contohnya apa? Contohnya adalah gaji pegawai, gaji manajer. Dia mau produksinya berapa, atau dia nggak produksi, manajernya juga harus digaji. Pegawai-pegawainya juga harus digaji. Terus biaya sewa gedungnya gitu ya. Gedungnya mau dipakai atau nggak dipakai, tetap aja harus dibayar. Oke. Dan biaya tetap tenggelam itu apa? Biaya tetap tenggelam itu adalah biaya tetap yang telah diinvestasikan. Contohnya kalau kita beli gedung, kalau nggak minjem gedung ya, beli gedungnya. Nah itu nggak dihitung. Biaya penyusutan mesin. Gitu ya. Biaya yang sudah jadi investasi. Bukan lagi biaya yang dikeluarkan terus-menerus. Nah itu yang dinamakan biaya tetap tenggelam. Kita akan fokus lebih lanjut. Oke ya. Nah, apabila keuntungan dari penjualan tidak dapat menutupi biaya tetap tunai, maka produksi sebaiknya dihentikan. Contoh, misalnya dari contoh yang tadi ya, katakanlah biaya tetap tunainya itu adalah 60% dari biaya tetap. Katakanlah begini, begitu ya, 60%. Nah, harga jual yang tadi kan 25.000. Biaya tetapnya 100 juta. Ya, variabelnya per unit 1.700.
Maka biaya tetap tunainya kan menjadi 60 juta ya, 60% dari 100 juta. Okay. Nah, berarti berapa jumlah minimal yang harus diproduksi agar walaupun merugi tetapi tidak sampai tutup produksinya begitu ya. Jadi perhitungannya seperti ini. Sama seperti BEP tadi, cuman rumusnya sama ya. Untuk mencarinya, cuman kita tidak menggunakan biaya tetap sebagai dalam perhitungan, tapi menggunakan biaya tetap tunai. Okay. Jadi proses seperti ini, harga jual dikali jumlah produksi minimal sama dengan biaya tetap tunai ditambah dengan biaya variabel dikali dengan jumlah produksi minimal. Nah, jadi berapa jumlah produksi minimalnya agar tidak sampai tutup itu adalah seperti yang di bawahnya ya. Jadi 2.500 dikalikan dengan PTU sama dengan 60 juta ditambah dengan 1.700 yang dikalikan dengan TTU. Jadi kita akan mendapatkan 2.500 TTU dikurangi 1.700 TTU harus paling enggak sama dengan 60 juta. Jadi TTU-nya adalah 60 juta dibagi 800 ya, selisih dari 2.500 dengan 700. Jadi TTU-nya adalah 75.000 unit. Jadi kalau memproduksi kurang dari 75.000 unit, maka sebaiknya produksi tidak dilanjutkan. Oke. Jadi masih ada batas ya. Jadi kalau untuk sampai untung, kita akan harus bisa memproduksi 125.000 ya, kalau di yang tadi ya, agar tidak rugi. Kalau mau produksi lebih, baru bisa dapat untung. Nah, jadi kalau dalam kondisi merugi masih nggak apa-apa, tetapi ada batas kerugiannya. Gitu. Jadi kalau produksinya masih 100.000 masih nggak apa-apa, masih boleh dilanjutkan produksinya sambil cari cara bagaimana dapat meningkatkan ya apa harga jual ataupun menekan biaya variabel atau menjual lebih banyak unit agar bisa untung gitu ya. Tetapi kalau produksinya sudah kurang dari 75.000 unit, maka lebih baik produksinya tidak dilanjutkan karena sudah nggak ketolong lagi anggapannya. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaannya dari Mbak Santi, itu
dia tetap tunai dan dia tetap itu bagaimana ya? Oke, kita kembali lagi ke slide sebelumnya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi agar nanti jangan sampai lupa kalau di ujian di keluar tidaknya tahu gitu. Ya, jadi kalau nanti ada saya ngajar cuman kelewatan sama teman-teman nggak dapat gitu ya, maksudnya masih ada yang belum paham nih. Nah, itu ditanyakan langsung nggak apa-apa ya. Tidak usah malu. Oke, karena kenapa? Kalau nanya sekarang masih bisa dikasih tahu jawabannya. Tapi kalau nanyanya nanti setelah ujian sudah terlambat ya gitu ya. Oke. Nah, biaya tetap tunai dan biaya tetap itu apa? Biaya tetap tunai itu adalah biaya tetap dari biaya tetap tetapi yang perlu dibayarkan secara tunai. Betul yang dikatakan Mbak Waida. Jadi dari biaya tetap ini ada dua kategori biaya tetap. Biaya tetap yang perlu dikeluarkan secara tunai dinamakan biaya tetap tunai. Dan yang kedua, biaya tetap tenggelam itu biaya tetap yang sudah diinvestasikan, yang sudah menjadi investasi. Misalnya begini, kalau kita punya mesin ya, mesin produksi, kita mau pakai nggak pakai mesinnya, itu sudah menjadi biaya tetap. Oke. Nah, tetapi mesin ini tidak kita bayar terus-menerus ya sama yang punya mesin ya. Kita bayar sekali di awal dan mesinnya itu menjadi investasi. Anggapannya sudah kita investasikan mesinnya, mau kita pakai nggak pakai itu akan menjadi biaya tetap. Tetapi kan kita udah nggak bayar uang terus-menerus pada mesinnya. Oke, nah itu kenapa biaya penyusutan mesin itu nanti akan dimasukkan ke dalam biaya tetap tenggelam. Karena kita tidak keluar secara terus-menerus. Nah, biaya tetap tunai ini apa? Yang dikeluarkan secara terus-menerus, gitu ya, yang dikeluarkan secara terus-menerus, mau ada produksi, tidak produksi, pokoknya keluar biayanya. Contohnya apa? Contohnya biaya gaji. Gajinya siapa? Gajinya direktur. Gajinya manajer. Gajinya supervisor. Gajinya mandor gitu ya. Gajinya Pak Satpam. Oke. Dia mau produksi nggak produksi, kan tetap dibayar. Gajinya Satpamnya, gajinya manajernya. Nah, biaya depresi masuk ke mana? Sebenarnya gampang untuk membedakan dua biaya ini. Yang pertama, biaya yang dapat dihindari. Dan yang kedua, biaya yang tidak dapat dihindari. Oke. Jadi kalau depresiasi, otomatis masuknya ke biaya tetap tenggelam. Karena apa? Karena depresiasi ini tidak dapat dihindari. Iya, masuk akal ya. Jadi kalau kita sudah punya mesin, mesinnya kan kalau harga jual, kalau kita jual sekarang, mesinnya katakanlah 100 juta. Kalau kita jual tahun depan, katakanlah sudah turun 80 juta. Gitu ya. Ini kan tidak dapat kita hindari begitu, biaya depresiasinya. Tetapi sudah menjadi investasi. Nah, biasa ciri-ciri yang ada biaya depresiasi ini itu adalah barang-barang investasi, peralatan ada depresiasi, mesin ada depresiasi, gedung kantor ada depresiasinya. Oke. Nah, kalau misalnya yang nggak ada depresiasinya itu biasanya tetap tunai yang keluar terus-menerus. Kan nggak mungkin tuh pemotongan gaji manajer. Siapa manajer yang mana mau dipotong gajinya itu ya? Depresiasi, depresiasi gaji manajer. Mana ada manajer yang mau didepresiasi gajinya? Ada malah minta ditambahin. Gitu ya. Nah, terus misalnya kita sewa gedung. Gedungnya bukan punya kita sendiri, tapi gedungnya punya orang lain. Gitu ya, gedung produksinya ya. Terus kita biaya depresiasi sewa gedung. Nggak ada biaya depresiasi sewa gedung.
gitu ya. Yang ada kena marah sama yang punya gedung, loh kok kamu mau minta diturunin sih? Ya udah nggak usah sewa aja gitu, katakanlah begitu. Oke ya. Ya jadi biaya tetap tunai itu yang biaya tunai maksudnya biaya tetap yang harus dikeluarkan. Oke, yang harus dikeluarkan bisa setiap bulan, bisa setiap tahun, pokoknya harus dikeluarkan secara berkala. Oke. Nah, kalau biaya tetap tenggelam, ini yang biasa keluar cuma sekali di awal-awal aja. Pas mau beli-beli. Nah, biaya depresiasi tadi kan ada yang nyinggung biaya depresiasi ya. Pak Suharni ya. Biaya depresiasi ini masuk ke biaya tetap tenggelam. Oke, karena berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan peralatan yang kita miliki. Peralatan yang telah diinvestasikan. Gitu ya. Sampai di sini menjawab? Atau masih ada yang kurang mengerti? Pak, kalau biaya tetap tenggelam itu apa, Pak? Okay. Pertanyaan yang bagus. Biaya tetap tenggelam itu apa? Jadi, biaya tetap yang sudah diinvestasikan. Okay. Biaya tetap yang tidak harus dikeluarkan secara terus-menerus. Nah, itu biaya tetap tenggelam. Misalnya, kita beli mesin. Beli mesin ya. Beli mesin. Mesinnya ini, apakah kita bayar terus-menerus? Enggak ya. Kita cuma bayar sekali, kita dapat mesinnya. Oke. Okay. Kedua, peralatan. Alat-alat yang misalnya katakanlah obeng, katakanlah baut. Bukan baut nih. Katakanlah ini tang, obeng, tang gitu ya, peralatan produksi. Atau mungkin forklift. Ya, alat yang untuk bawa barang-barang gitu ya, ngangkut-ngangkut barang. Nah, ini semuanya masuk kategori biaya tetap tenggelam. Biaya tetap yang sudah diinvestasikan. Atau biaya tetap yang tidak dapat dihindari lagi. Jadi, kalau kita punya mesin, mesinnya harganya sekarang 100 juta, tahun depan harganya 90 juta, maka kan ada biaya depresiasi mesin sebanyak 10 juta. Nah, ini biayanya ini menjadi biaya tetap tenggelam. Jadi, mau nggak mau, ya harus kebayar aja mesinnya. Maksudnya ada biayanya, cuman kita tidak keluarkan biaya itu. Ngerti maksudnya ya? Jadi kalau misalnya kita punya mesin, kita diamin, tahun depan sebenarnya kan kita merugi. Tetapi kan kita nggak bayar. Maksudnya selama 1 tahun ke depan kita kan nggak bayar uang. Nggak keluar uang. Oke? Jadi biar gampang dibedakan, biaya tetap tunai sama biaya tetap tenggelam, biaya tetap tunai ini harus kita keluarin uangnya. Misalnya gaji untuk menggaji manajer, untuk menggaji satpam, misalnya menggaji pegawai, harus dikeluarin biayanya. Tapi itu biaya tetap. Kerja nggak kerja, mereka juga dibayar, misalnya. Oke? Contohnya biaya sewa gedung. Kalau gedungnya bukan sendiri ya, kan dibayar, apakah itu bisa per bulan, apakah itu bisa per tahun, pokoknya harus keluar aja, keluar jadi uang gitu. Oke, sampai sini sudah paham perbedaan biaya tetap tunai dengan biaya tetap tenggelam?
Sudah paham ya? Nggak ada pertanyaannya. Kalau ada ntar tengah-tengah nggak apa-apa diinterupsi ya. Pak, saya ada pertanyaan, gitu nggak apa-apa ya. Ini kalau paham, kita bisa lanjut. Ya, nggak apa-apa. Yang baru bergabung nggak apa-apa kalau kalau baru masuk dibantu ini ya, dibantu chat ya. Misalnya Pak, saya baru masuk begitu ya, supaya ntar bisa saya catatkan absensinya. Kalau nggak ntar takutnya kelewat gitu ya. Karena mahasiswanya banyak, jadi susah diingat satu-satu. Nah, yang baru masuk bisa ini ya, bisa informasi ya. Maksudnya biar bisa saya absenkan gitu. Aku nyantar kelewat, repot gitu ya. Mendang nggak bisa lihat ininya ya. Coba di keluar dulu aja kali ya, Mendang ya. Terus masuk lagi. Harusnya bisa sih, karena yang lain masuk semua PPT-nya. Oke, okay, Mbak Ida ya. Baru saya catat. Kelewat tadi belum ngomong jadinya kelewat. Okay, sisanya sebentar ya. Puluh satu ya di catatan saya ada 21 orang. Kalau ya ada yang ragu, belum kecatat, gak apa-apa, ngomong aja ya. Ntar saya catatin. Mudah-mudahan gak apa-apa. Oke. Nah, kita lanjut dulu. Ya, oke, udah saya catat ya. Beratnya sudah saya catat. Oke, kita lanjut dulu. Ini udah ya. Nah, sekarang ini. Sekarang mau produksi bahan baku secara mandiri atau beli dari luar. Nah, ini sama prinsipnya. Prinsipnya ada di prinsip biaya, di mana kita mengharapkan biaya sekecil mungkin. Bagaimana agar dapat mencapai biaya sekecil mungkin adalah dengan melihat berapa biaya produksi sendiri dan berapa kalau kita beli dari orang lain. Oke. Katakanlah begini. Kalau kita buat harga per satu piece-nya katakanlah 10.000. Kalau kita beli dari luar katakanlah 8.000 per unit. Nah, kira-kira kita mau beli atau buat sendiri? Otomatis beli ya. Karena kenapa? Buat sendiri lebih mahal. Beli lebih murah. Gitu. Itu kenapa ya? Biasa bahan baku dari Cina, apakah itu baut, apakah itu paku payung, kalau beli dari Cina dia bisa lebih murah. Kan sering tuh orang-orang ngomong ya, di Indonesia kan paku aja sampai beli dari Cina, masa nggak bisa membuat, nggak bisa produksi paku sendiri.
Bukan nggak bisa ya. Bisa sih, bisa. Tapi beli lebih murah. Kenapa bisa sampai beli itu lebih murah daripada buat sendiri? Nah, itu ada yang dinamakan dengan umur ekonomis dan biaya BOP. Oke, jadi ini yang perlu dicatat. Ya, ini yang perlu dicatat. Ada namanya ukur ekonomis dan yang namanya BOP. Apa itu umur ekonomis? Ini maksudnya umur ekonomis mesin. Ya. Jadi kalau mesinnya sudah tua, umur ekonomisnya semakin kecil. Dalam tanda kutip, maksud lainnya adalah kemampuan produksi mesinnya ini jadi lebih mahal. Misalnya mesinnya ada mulai tua gitu ya, mesinnya sakit-sakitan. Maksudnya sakit-sakitan ini apa? Sebentar-sebentar rusak, harus diperbaiki. Mungkin 2 bulan sekali rusak. Nah, kalau dia sekali rusak kan dia nggak bisa produksi. Juga dia harus bayar orang. Dibanding dengan mesin-mesin yang masih prima. Yang masih prima ini apa? Yang bisa jalan terus. Bagus mesinnya. Oke. Ini bisa jadi faktor pengganggu ya. Nah, yang kedua itu adalah biaya BOP atau biaya pabrik tidak langsung. Oke ya. Contohnya apa ini? Ini adalah biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya pemeliharaan, dan lain-lain gitu. Biaya pabrik secara tidak langsung. Contoh biaya bahan penolong ini apa? Misalnya kalau kita mau perakitan ya, ada baut, bahan penolong, bahan-bahan yang kecil, yang kalau diuangkan nggak seberapa, tetapi kalau nggak ada barang-barang seperti itu, ya nggak bisa juga dikerjakan begitu. Misalnya buat-buat kecil gitu ya, buat HP ya. Nah itu kalau misalnya mau dihitung sebagai ini kan susah. Karena kenapa? Kecil barangnya. Nggak seberapa biayanya itu. Misalnya 1.000 baut harganya baru 10 ribu. Satu baut harganya 10 rupiah. Ongkos nyatat bautnya sama harga bautnya nggak sebanding gitu. Iya, terkadang ada bahan-bahan yang sangat murah seperti itu. Nah, jadi itu dinamakan biaya bahan penolong. Iya, kalau dibeli banyak-banyakan dan nggak terlalu mempengaruhi keuangan. Oke, jadi ini biasa yang masuk biaya tidak langsung, ya. Nah, dan juga biaya lain-lainnya, biaya pemeliharaan, ya, biaya tidak langsung pabrik. Nah, kalau ini bisa dialihkan, ya, nah harusnya itu kebalik kondisinya ya. Kalau dia bisa dialihkan, itu akan membuat biaya produksi lebih murah. Oke? Jadi biaya-biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja dapat dihemat dan dapat dialihkan, itu bisa membuat biaya produksi menjadi lebih murah. Oke. Maka putusannya jika lebih murah, maka kita boleh membuat sendiri. Nah, jadi ini menjadi catatan penting. Kalau mau kita memproduksi gitu ya, terus kita harus bisa mengusahakan biaya tidak langsungnya itu dapat ditekan. Agar apa? Agar untung. Agar kita bisa produksi sendiri tanpa membeli dari luar. Begitu ya. Nah, sekarang seperti ini. Kita perusahaan ya, kita memproduksi 3 produk, produk A, B, dan C. Total keuntungan dari produk A yang kita dapat setelah kita dari pendapatan dipotong bahan baku, dipotong biaya tenaga kerja, dipotong BOP gitu ya. Pendapatannya 70 juta. Pengeluarannya 63 juta. Nah, jadi keuntungan dari produksi produk A itu adalah 7 juta. Oke.
Nah, misalnya sekarang produk B 90 juta, total biayanya 76 juta. Jadi untungnya 14 juta. Okay. Nah, produk C itu pendapatannya 75 juta, tetapi jumlah biayanya 76 juta. Jadi secara total itu keuntungannya adalah 20 juta. Nah, pertanyaannya ini ya, pertanyaannya ya. Produk C sebaiknya dihentikan atau enggak? Oke, ada yang mengatakan harus dihentikan. Kenapa, Pak? Pak Sugianto, kenapa harus dihentikan produk C? Oke ya, karena membuat kerugian sebanyak 1 juta ya. Di saat produk A dan B membuat keuntungan, produk C malah membuat kerugian. Boleh. Oke, alasannya boleh. Nah, kalau yang lain gimana menurut yang lain? Dihentikan atau enggak produk C? Ya, ada yang bilang dihentikan ya. Ada pendapat, hitung dulu untung ruginya. Nah, kira-kira gimana nih maksudnya ini? Mbak Cinta ya, gimana di hitung-hitungnya gimana nih maksudnya ini? Ya, ada pendapat ya dari Mbak Cinta, katanya mungkin kalau dihentikan malah menjadi lebih rugi karena ada biaya perawatan mesin. Oh, Pak Adi ya. Kiranya Mbak Cinta namanya. Maaf ya, Pak. Nah, kita lihat. Nah, ternyata kalau diberhentikan, ini beneran dikatakan Pak Adi ya, kalau diberhentikan malah menjadi lebih rugi. Kenapa bisa seperti itu? Karena ingat, kita ada namanya biaya tetapnya, BOP-nya. Ini biaya tetapnya. Contohnya, kan kita udah punya mesin. Oke, kita udah tahu nih, kalau kita produksi pasti rugi. Udah tahu. Tetapi, kalau kita tidak produksi, lebih rugi. Karena kenapa? Mesinnya bisa jadi tambah hari, tambah turun harganya. Mesinnya harus dirawat. Katakanlah jaga-jaga kalau ada permintaan. Mesinnya bisa jadi rusak. Nah, jadi ini harus diperhatikan biaya tetapnya. Oke. Okay. Jadi, pertimbangan lanjut produksi atau berhenti itu tidak sampai di pada pendapatannya, total keuntungannya ya. Total keuntungannya tidak sampai di sana, tapi juga mempertimbangkan biaya tetapnya. Oke. Juga tetap mempertimbangkan biaya tetapnya. Seperti itu ya. Ini contohnya
untuk pergantian teknologi. Kapan harus mengganti teknologi begitu? Nah, pergantian teknologi biasanya berkaitan dengan kapasitas produksi. Kita mau seberapa besar kapasitasnya? Nah, katakanlah ada tabel seperti ini begitu. Kalau memproduksi 10.000 unit dengan menggunakan teknologi sekarang yang lama ya, itu total biayanya 110 juta. Makin naik kapasitasnya, teknologi lama makin mahal. Gitu ya. Nah, kalau teknologi baru untuk memproduksi 10.000 unit itu memerlukan 180 juta. Kalau memproduksi 50.000 unit itu biayanya 300 juta. Oke. Jadi kalau digambarin grafik, teknologi baru ya itu startnya mahal. Tapi kalau memproduksinya banyak, murah. Teknologi lama itu startnya kecil. Tapi kalau mau memproduksi banyak, itu biayanya berkali-kali lipat. Oke. Nah, jadi pertanyaannya, kapan mengganti teknologi? Sama pada konsepnya, sama pada konsep yang lain, lihat biayanya. Berapa biaya yang diperlukan? Oke. Nah, di sini titik titik temunya berapa? Itu di angka 20.000 unit ya. Itu biayanya sama-sama 210 juta. Nah, dalam artian kalau kita memproduksinya lebih dari 20.000 unit, maka sebaiknya menggunakan teknologi baru. Tetapi produksinya kurang, misalnya ya, kurang dari 20.000 unit, lebih baik menggunakan teknologi lama. Gitu ya. Jadi pergantian teknologi sama itu dilihat kepada biayanya, biaya yang timbul mempertimbangkan kapasitas. Karena teknologinya semakin baru, otomatis otomatis kapasitas produksinya semakin besar. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau belum ada, kita lanjut ya. Oh iya, ada nih. Bagaimana mengenai permintaan pasar? Apa masuk dalam pertimbangan? Oke.
permintaan pasar otomatis masuk dalam pertimbangan ya, secara nggak langsung itu di mana di kapasitasnya ya. Apa yang mempengaruhi kapasitas itu juga termasuk permintaan pasar. Pasar mintanya berapa ini? Kalau mintanya banyak, berarti kapasitas produksinya kita harus diperbesar ya. Nah, kalau kapasitas produksinya diperbesar, otomatis ada kecenderungan untuk menggunakan teknologi yang baru. Oke. Nah, kalau pasarnya mintanya nggak banyak, katakanlah kurang dari 20 ribu unit. Kalau di kasus ini ya, katakanlah kurang dari 20 ribu unit. Berarti kita tidak perlu menaikkan kapasitas. Kapasitasnya yang 10 ribu aja sudah cukup, katakanlah begitu. Nah, otomatis lebih baik menggunakan teknologi yang lama saja. Karena kenapa? Kalau menggunakan teknologi yang baru, biayanya besar, gitu ya. Kalau produksinya dalam jumlah yang kecil. Oke. Jadi, jawabannya untuk Pak Adi ya, apakah permintaan pasar masuk dalam pertimbangan? Masuk, karena permintaan pasar tersebut dapat mempengaruhi kapasitas produksinya. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Kalau ada pertanyaan ya, kita lanjut ke analisis proses. Di analisis proses ini, bagaimana kita menganalisis proses supaya mencapai biaya produksi yang lebih rendah? Oke. Tujuan utamanya mencapai biaya produksi yang lebih rendah. Itu di analisis prosesnya berkaitan dengan tenaga kerja, dengan karyawannya secara langsung. Oke. Jadi jika dibagi ya beberapa ya, kalau sistem kerjanya keseluruhan, jadi ada karyawan yang kerjanya duduk, kan operator ya, duduk di kursi, merakit, atau ada juga yang jalan-jalan menggunakan forklift, ada yang petugas gudangnya minjahin ini, minjahin itu. Nah, ini biasanya untuk menganalisisnya itu menggunakan bagan proses. Oke. Atau flowchart yang biasa gampang kalau pernah dengar ya, flowchart. Jadi itu akan memetakan keseluruhan analisis proses secara keseluruhan. Nah, kalau detailkan lagi yaitu pada karyawan yang bekerja di tempat yang tetap,
Nah, itu biasanya menggunakan analisis proses badan gerak simultan atau aktivitas tangan kiri, tangan kanan. Contohnya di sini apa? Yaitu pemasangan label botol. Karyawannya kan nggak perlu jalan-jalan. Pemasangan label botol kan cukup ya, bisa dikerjakan dalam kondisi perlu jalan-jalan. Nah, ini biasanya menggunakan peta proses aktivitas tangan kiri, tangan kanan namanya. Nah, ini apa? Kan agak susah nih. Apaan sih namanya bagian proses? Apaan sih itu aktivitas tangan kiri, tangan kanan gitu ya? Nah, ini seperti apa nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, rencana saya nanti di TTM tatap muka ya, hari Minggu nanti di Taipei, saya akan ngajarin bagaimana cara menganalisis proses menggunakan semua bagian-bagian ini gitu. Jadi pastikan teman-teman datang ya. Karena kenapa? Untuk mengajar penggunaan bagian-bagian ini itu cukup susah kalau diajarkan secara online gitu ya. Lebih gampang kalau diajarkan secara langsung gitu. Oke, jadi bagaimana cara orang biasanya menganalisis proses supaya dapat menekan biaya? Nanti akan saya ajarkan di TTM online ya. Ngomong-ngomong pada datang TTM maksudnya TTM tatap muka. Ngomong-ngomong bakal datang TTM tatap muka nggak ya? Atau ada banyak nggak datang nih hari Minggu nanti? Semoga bisa datang semua ya. Oh, besok udah pulang Indonesia ya. Ya nggak apa-apa. Bagiannya bisa datang ya. Nanti akan ada rekamannya, gitu ya. Akan ada rekamannya. Oke. Kalau yang nggak ada nanti bisa di TTM yang kedua nanti ya. Kira-kira online ada 2 kali. Ya nggak apa-apa Mas Ropi ya, nggak apa-apa, bagus itu ada saudara yang mau menikah ya, harus dihubung jadinya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, bagaimana kalau ada karyawan yang bekerja dengan mesin? Nah, ini ada namanya bagian manuasi mesin ya, maksudnya bagian manusia mesin, salah ketik ya. Bagian manusia mesin maksudnya. Jadi analisis proses dengan bagian manusia mesin. Bagaimana kalau karyawan yang bekerja sama karyawan sama karyawan nih nggak sama mesin, nggak duduk, nah, itu menggunakan bagian staff namanya. Nanti ini apa akan kita bahas lebih detail lagi di hari Minggu ya. Oke. Nah, sekarang kita ke materi yang terakhir yaitu mengenai layout. Nah, ini yang tadi saya omongkan ya, yang di awal ya. Kita akan membahas tentang layout. Oke. Nah, ini ada contoh. Ini ya, contoh penataan layout. Kenapa layout ini menjadi sangat penting? Oke. Katakanlah begini. Kita ada 3 fasilitas. Dari fasilitas A ke fasilitas B, orangnya ya, orangnya itu misalnya katakanlah 1 hari bolak-balik 50 kali. Oke.
Dan kalau dari fasilitas A ke fasilitas C itu bolak-baliknya lebih banyak, 200 kali. Oke. Jadi sebenarnya penataan fasilitasnya ini, penataan layoutnya ini tidak baik. Karena kenapa? Karena dari A ke C itu banyak bolak-baliknya. Tetapi lokasinya jauh. Jadi kalau di pabrik ya gitu ya, gampangnya gini. Gudangnya di ujung, perakitannya juga entah di mana, di ujung mana gitu. Jadi orang harus ngambil barang dari gudang, jalan jauh ke tempat perakitannya gitu ya, baru dirakit di sana. Ini layout yang kurang baik. Apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki layout ini, yaitu adalah mendekatkan fasilitas yang sering dilalui, sering dihubungkan. Jadi lebih baik fasilitas C itu tempatnya ada di fasilitas B, yang B ada di C. Karena kenapa? Supaya dia jalan, karyawannya nggak buang-buang waktu. Karena kenapa? Kalau karyawannya jalan, itu kan nggak nambah nilai sesuatu ya, itu kan rugi buat kita. Kalau karyawannya jalan jauh, itu malah menjadi rugi. Karena kenapa? Karyawan yang seharusnya bisa ikut produksi barang gitu ya, malah waktunya habis untuk jalan ngambil barang, karyawannya jadi capek, jadi capek. Ya nggak apa-apa Mbak Kusnul. Ya, jadi karyawannya berapa banyak waktu yang terbuang gitu? Ya, menyita waktu ya, berapa banyak waktu yang terbuang cuma buat si karyawan jalan yang dalam tanda kutip nggak menghasilkan keuntungan bagi perusahaan gitu. Oke, jadi itu kenapa tata layout ini penting. Seandainya ya, kalau dia jalannya dekat, berarti kan bisa jadi bisa hemat tuh waktu 1 jam. Nah, selama 1 jam ini karyawannya kan bisa ini, bisa membantu yang lain. Kalau tata letaknya bagus, itu ya. Jadi itu kenapa tata letak ini sangat penting. Tuh. Jadi tujuannya tata letak ini, penataan tata letak, penataan layout itu adalah untuk meningkatkan efisiensi. Efisiensi dalam hal apa? Dalam banyak hal ya. Nah, kita lihat lebih lanjut. Nah, efisiensi dalam tanda kutip peningkatan produktivitas, peningkatan utilitas peralatan ya. Maksudnya apa? Jadi kalau seperti contoh tadi ya, misalnya karena karyawannya bolak-balik terus, yang seharusnya waktunya bisa digunakan untuk kerja, nah misalnya kalau nggak ada karyawan ini kan mesinnya nggak bisa kerja ya, mesinnya juga dalam tanda kutip nggak menghasilkan sesuatu karena nggak ada karyawannya gitu. Nah, jadi penataan layout yang baik juga dapat meningkatkan tingkat pemakaian mesin, peralatan, karena kalau mesinnya dipakai nggak dipakai, bayarnya kan sama. Lebih baik kalau dipakai terus, kalau bisa nggak ada hentinya lagi, sambil dirawat dengan baik, itu ya, agar terus menambah nilai tambah. Oke. Nah, penataan layout ini juga bisa jadi meningkatkan aliran material. Jadi lebih banyak ya material yang bergerak, karena kenapa? Sekali lagi karena produksinya bisa menjadi lebih banyak ya, bisa menjadi lebih banyak. Dan juga penataan layout ini juga dapat meningkatkan moral karyawan dan juga keamanan kerja. Moral karyawan ini apa? Katakanlah dia ditarget. Kan biasa banyak tuh karyawan yang ditarget kalau di pabrik ya. Target 1 hari kamu harus bisa merakit sekian barang. Itu ya. Tapi kalau misalnya jarak antara gudangnya sama ininya jauh, mungkin lebih susah mencapainya.
Tetapi kalau didekatkan, mereka bisa jadi lebih punya banyak waktu untuk produksi. Jadi bisa jadi bisa menyiapkan lebih banyak barang. Otomatis itu akan meningkatkan moral karyawannya. Karena kenapa? Oh, saya bisa bikin banyak nih. Nanti dapat bonus, katakanlah seperti itu. Misalkan banyak. Jadi ini dapat meningkatkan moral karyawannya. Bisa membuat karyawan lebih semangat dalam bekerja. Okay. Dan juga penataan layout ini juga memiliki manfaat pada keamanan kerja. Maksudnya keamanan kerja ini apa? Kesehatannya. Katakanlah kalau bawa barang ya termotivasi ya karyawannya benar ya peningkatan moralnya. Okay. Kalau keamanan kerja ini katakanlah yang dicontoh tadi ya antara gudang sama bagian perakitan jauh-jauhan. Nah, si karyawan ini kan ngambil barang dari gudang, ngambil barang dari gudang dibawa ke perakitan mau dirakit gitu ya. Nah, selama di bawah ini kan keamanannya bisa terganggu ya. Karena kalau udah jalan bisa jadi nanti peluang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih besar. Misalnya karyawannya kesandung, jatuh, barang-barangnya rusak bisa, atau mungkin kena tabrak sama mesin ya, amit-amit gitu ya, tapi kan bisa jadi ada peluangnya. Bagaimana kalau layoutnya ditata dengan baik, jadi di tempat karyawan jalan itu tidak ada mesin yang lewat, nggak boleh ada mesin, terus juga nggak boleh ada jalannya harus datar, ditata seperti itu. Nah, itu juga meningkatkan keamanan kerja. Ya. Karena kenapa? Kalau keamanan kerjanya terganggu, yang rugi siapa? Yang rugi juga perusahaan. Masuk akal ya? Karena kenapa? Kalau misalnya pegawainya sakit di tempat kerja, yang rugi kan perusahaan. Perusahaan tidak mungkin memecat si karyawan. Oke? Dan perusahaan harus membayar uang karyawannya. Di lain sisi juga bayarin uang berobat, juga gajinya dikeluarin. Padahal karyawan ini kan dalam tanda kutip tidak bekerja, tidak menghasilkan keuntungan buat perusahaan. Nah, jadi meningkatkan keamanan karyawan, keamanan kerja untuk karyawan itu juga penting. Ya, itu kenapa penataan layout ini berguna dan memiliki banyak manfaat. Oke. Nah, di sini ada beberapa jenis layout. Nah, pertama layout posisi tetap. Itu apa? Ini layout yang produksi yang cocok untuk satu kali produksi. Oke, contohnya pembangunan jembatan. Kan kalau bangun jembatan kan ya udah di sana aja dibangun. Cuma satu jembatannya kalau udah selesai kan bar. Seperti itu. Itu namanya layout posisi tetap. Terus yang kedua ada namanya layout proses. Nah, proses ini apa? Ini layout yang cocok untuk perusahaan yang memproduksi produk dalam variasi yang tinggi namun jumlahnya tidak banyak. Contohnya apa? Contohnya perusahaan mebel. Ya. Kalau mebel kan jarang tuh lihat mebel yang bikin kursi yang sama, jenis kursi yang sama tapi sampai banyak sekali kan jarang. Biasanya kan macam-macam, ada ukiran-ukirannya. Ukiran inilah ukiran batik lah, ukiran apalah gitu. Variasinya banyak, tetapi jumlahnya biasa tidak terlalu banyak. Ya mungkin 5 per satu jenis, 5 kan udah lumayan banyak sebenarnya kan kalau untuk mebel gitu ya. Terus ada layout kantoran. Layout kantoran ini apa? Layout yang memaksimalkan ruang gerak karyawannya. Jadi karyawannya dapat lebih bergerak, ruang geraknya lebih banyak. Gitu ya. Supaya nggak stres karyawannya kalau di kantor. Nah, terus ada layout layanan. Ini biasa layout untuk kantor pelayanan. Nah, ini biasanya untuk memudahkan pergerakan, tidak membuat pelanggan pusing. Jadi misalnya dari kalau kita ke counter-counter gitu ya, counter-counter HP ya, kan biasa tuh ada tuh di depan, ada Pak Satpamnya kan, yang bertugas ngasih nomor antrian. Tanya, Mbak Mas mau antri yang mana?
ya katakanlah mau antri buat customer service. Nah, customer service ini ditaruh di dekatnya si satpam supaya orang nggak pusing. Oh, datang langsung ke customer service. Habisnya customer service, mungkinlah katakanlah kita mau jadi beli HP gitu ya, membeli paket internet atau beli HP. Ya udah, maka kasirnya diletakkan di sebelahnya customer service. Jadi kalau kita pelanggan nggak pusing sana. Maksudnya tanpa diajarin pun juga bisa sebenarnya gitu. Ini untuk memudahkan pergerakan pelanggannya, bukan pergerakan dari pegawai ya yang di sini. Kalau yang sebelumnya pegawai, yang di sini pelanggannya. Oke. Nah, juga ada layout gudang. Jadi di sini yang sebelumnya yang kita bahas ya, itu tujuan utamanya adalah memaksimalkan efisiensi gudang. Dan yang terakhir ada layout produk. Ini adalah layout produksi untuk variasi rendah tetapi jumlah yang banyak. Contohnya kertas. Bikinnya kan ya kertas-kertas aja, tapi sekali membuat banyak sekali kertasnya begitu. Bertonton. Beda dengan mebel. Gitu ya. Nah, jadi ini lebih cocok untuk ini layout produk-produk itu lebih cocok untuk produk-produk variannya rendah tapi dengan volume yang tinggi. Begitu. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Maksudnya bagaimana, Mas Rofi? Selain buku, ada lagi tidak maksudnya? Maksudnya produk yang diproduksi dengan variasi rendah cuman jumlahnya banyak ya, ini banyak sekali barang-barangnya. Contoh lainnya apa, semen kertas, contohnya air minum ya, air minum Aqua misalnya. Wah, itu banyak, itu kali membuat air minum Aqua harus berapa banyak, berapa botol plastik ya. Misalnya bikin Coca-Cola, tisu, bisa juga tisu emang banyak jenisnya, paling cuma berapa jenis, gitu ya. Atau gampangnya apa, Indomie ya. Indomie walaupun rasanya banyak, tetapi per satu jenisnya kan itu banyak sekali tuh yang dibuat ya. Nah, susu bisa. Banyak ya contohnya ya. Nah, ini biasanya barang-barang yang umumnya ditemukan di supermarket biasanya. Nah, ini biasanya barang-barang yang gampang ditemukan di supermarket. Nah, ini contoh barang yang variasinya sedikit, tapi kalau diproduksi itu sekali produksi banyak. Nah, itu contohnya. Dan juga ciri-cirinya, biasanya barang-barang seperti ini harganya nggak terlalu mahal. Oke, harganya nggak terlalu mahal. Di sana ya, perbedaannya ya. Ya, ada pertanyaan lain lagi mungkin? Atau ada yang kurang paham dari materi-materi sebelumnya?
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kuliah hari ini sampai di sini dulu ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, boleh beristirahat semua, tuh ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah bergabung ya.